dicari yang orisinil, catnya yang orisinil. Apa lama ini harus, copy-nya ini harus ditekan? 80 pin. Nih, Om juga nih, katanya nyiapin spare part-spare part-nya gitu tuh. Yeah. Spare part-spare part yang beli spare part-nya tuh. Gimana nih, Om? Spare part saya. Wah, tadi gudang kecil. Ternyata spare part semua. Yeah. Ini ada mesin-mesinnya. Ini kepala-kepalanya. Masuk aja, Cah. Masuk aja, net. Kepala semua. Vespa kecil di atas. Waduh, ini sih dealer motor Vespa juga kalah ini. Ini ada mesin, ada macam-macam lah. Sinilah tempat-tempatnya klakson-klakson. Ada klakson-klakson. Ini klakson dicat, ini yang ini. Itu di atas tuh karbu-karbunya motor-motor kecil. Dulu saya ngumpulin kayak gini nih, disangkanya orang gila aja. Jadi, dulu saya ngumpulin kayak gini, main-main ke bengkel-bengkel, saya beli satu dus harga berapa, borongan-borongan. Karena dulu, memang barang-barang orisinil nggak dipakai. Oh, gitu. Jadi, barang-barang orisinil udah nggak dipakai. Jadi, yeah. Saya cuma iseng aja, ya sampai istri saya bilang, ini kayaknya papi ini ada gangguan kejiwaan nih. Soalnya udah mulai kecanduan seperti ini. Udah. Jadi, ini udah sebagian saya buangin. Karena dulu-dulu sih sampah semua isinya, sekarang sudah diberesin. Jadi sini kalau masih banyak sini. Iya, dalam peti-peti nah, juga itu. Jadi ini ada mesin 4 speed. Oh itu tuh. Di dalam-dalam sini nih, banyak. Saya masih ngumpulin nih body. Oh body. Body ya. Iya. Apa aja lah yang bisa saya tempelin ya. Ini motor-motor kecil. Motor kecil ini dapatnya dari mertua saya di Surabaya, beli 75.000. Mungkin sekarang dijual sih laku 2,5 juta katanya sih ya, kurang lebih. Ini jadi saya pasang aja di sini, ini setir-setir ya. Jadi ini barang-barangnya masih saya kaleng-kalengin kayak gini. Emblem-emblemnya. Kumpulin ya. Jadi yang black chrome ini. Saya masih ngumpulin dulu, ya kayak gini kerjaan saya tuh dulu, ngumpulin kayak gini. Jadi, apa aja dikumpulin, yang berhubungan sama Vespa. Oh gitu. Iya, sampai masih, ini ada. Apa lagi tuh? Ada bengkel. Saya kumpulin tuh, ini. Jadi, oh si anu ya. Ini jengger-jengernya. Jengger-jengernya ya. Ya, dulu kan orang-orang orisinilnya enggak mau kayak gini, ngumpulinnya karena yang baru-baru, model-model baru. Oh, gitu. Kayak gini nih. Ya kayak orang ini aja main-main ke bengkel. Dulu sih enggak laku kayak gini tuh. Borongan-borongan. Masih. Sekarang sih dicari ya. Sekarang sih dicari ya. Orisinil sih carinya. Iya, masih banyak. Saklar ini, ya. Iya, kunci-kunci, kunci-kunci. Busi, saklar. Ini busi yang enggak ada ujungnya. Oh, ini busi Vespa ya? Katanya sih bukan apa sih enggak tahu, Dok. Plan sih enggak tahu sih. Ya enggak ada ujungnya, enggak ada. Kunci ban serep. Jadi saya ngumpulin kayak ginian aja. Jadi ngumpulin. Ini merek apa ini? Gitu, ini kunci-kunci busi lama. Kafco. Jadi mungkin baru pada lihat tuh busi nggak ada ujungnya. Iya, nggak ada pematik kayak pematik apinya tuh. Gitu, jadi ya itu ya gitu, jadi kayak orang gila lah. Kumpul-kumpulin kayak gitu. Ya, barangkali mau lihat di depan. Boleh ambil ya. Aduh ini nggak pernah dibukain. Jadi ini aksesorisnya Aprilia, lampu-lampu. Jadi saya tetap nyimpen juga ini kaca-kaca. Oh, orisinilnya. Kaca orisinilnya saya simpenin. Ini spare part 200 cc.
punyanya PTS. Iya. Yeah. Ini barang-barang apa, Lambretta ya enggak? Oh, punya emblem, Lambretta emblemnya ya? Iya, emblem, emblem. Emblem Lambretta ya? Iya. Ya, yang orang-orang enggak ngumpulin aja, zaman-zaman ngumpulin. Oh. Iya. Wah. Apa ya? Ya, wah, inilah. Lu ngumpulin enggak tahu. Spido-spido. Kaca-kaca. Ini kertas perlengkapan, spido-spido. Lampu, ini lampu-lampu, orsinilan semua. Ini lampu masih kaca orsinil. Spido-spido. Oh, spido-spidonya antik-antik nih. Tahun-tahun lama ya. Iya, ya dulu kan orang-orang nggak mau sih kayak gini, maunya yang baru, yang oh, baru gitu. Jadi ya, dikumpulin aja, jadi beli-beli ke bengkel-bengkel gitu. Ini kaca-kaca sih masih banyak. Ini kayak spido. Tuh, ini yang Innocenti, yang punya anak Lambretta. Oh, itu tempat Lambretta. Iya, nggak boleh ini ya. Ini antik-antik nih. Di... ini kaca-kaca semua. Jadi, ya ini sedikit ngumpul-ngumpulin ya, gitu lah. Punya PTS, punya motor kecil. Oh, ini kilometer nih. Kilometer. Punya PTS orsinil nih. Iya, kalau kaca sih saya masih banyak, kaca-kaca lampu depan tuh. Iya, dulu kan masih nggak mau ngumpul-ngumpulin kayak gini kan gitu. Jadi udah lama semua ini, nggak pernah saya buka juga. Saya girset ya. Apa aja lah yang kayak gini-gini aja gitu. Jadi sebagian barang-barang saya, tujuannya apa? Jadi kalau kesini itu orang-orang bisa belajar tentangnya apa. Ya saya memang bukan ahli, cuma paling enggak kalau yang generasi baru mau ngelihat, oh ini super seperti ini tuh bisa untuk wadah belajar. Ya, kilometer Vespa yang lama-lama nih. Dikumpulin sama nih, media. Ini punya PTS. Casing-casingnya yang pecah-pecah. Punya PTS. Saya ini punyanya Lambretta. Lambretta. Ini guys, punya Lambretta guys. Punya Lambretta. Bersama belajar guys. Jadi yang tahu bahwa iya, Vespa lama tuh gimana. Kadangkala kita beli, barangkali ada pemula-pemula yang iya, pengen Vespa, beli Vespa atau lagi mengidolakan Vespa. Jadi kita harus banyak belajar. Iya. Ini masalahnya sama-sama belajar. Kalau saya mah nggak tahu banyak, cuma paling nggak bisa sama-sama cerita aja. Jadi, barangkali ini ya teman-teman penggemar Vespa barangkali mau belajar masalah, pengen pengetahuan masalah Vespa ya, ngobrol-ngobrol sama Medi barangkali ya, sedikit tahu lah. Kalau nggak tahu ya tanya Google. Oh iya, Mbak Google atau Mbak Edi lah. Jadi ini aja sih saya ngumpulin seperti ini ya. Ini jadi kan kalau orang dulu waktu belum musim mah ya. Ini buat apa? Ini orang gila ini. Betul. Tapi untuk saat sekarang, ini harta karun. Sekarang harta karun guys. Dulu tergeletak semua, dibuang iya, di bengkel-bengkel. Ternyata um satu ini pemulungnya. Saya juga nggak punya pikiran bahwa Vespa itu suatu saat akan melejit ya. Cuma itu aja saya pikiran, ayah saya bisa beli rumah jual Vespa gitu, cuma itu aja kan gitu. Kan nggak tahu kapan meledaknya itu kan nggak tahu. Betul. Sekarang akhirnya membooming, ya luar biasa lah. Jadi pemulung kayak gini nih, ternyata ya istilahnya sama aja memulung intan, berlian. Iya. Kalau sekarang sih mungkin dibilangnya harta karun ya. Nah, dulu mah ada artinya, dibuangin apa, maunya yang baru. Betul. Yang pecah-pecah juga dulu mah dimain aja tuh, pecah-pecah semua ini juga. Oh, jadi harapan saya untuk yang muda-muda jangan malu pakai Vespa. Gimana haknya om?
Ya. Gitu. Terima kasih nih Om ya. Ini semua atas ya, pencerahannya, penerangannya masalah Vespa-Vespa. Mudah-mudahan ya lanjut sesi 2. Berlanjut sesi 2-nya. Soalnya Om ini ada lagi. Ya. Tunggu sesi 2-nya. Oke. Makasih Om Edi. Yuk. Yeah. Sip.